Hello guys, welcome back again to our channel guys. Oh, ini ya, burung ya guys, ngeblur. Hello guys, welcome back again to our channel guys. Dan di video hari ini kita akan explore guys, sesuai tadi bagian part ketiga guys. Kebetulan kami ini berada di laut ya guys. Ya jenuh ya di laut ya, karena ini loh di rumah ya nggak ada kegiatan, akhirnya kami bikin vlog ya guys dan menelusuri tempat baru ya guys. Sebenarnya kami kan ini kan di kemarin kan di kami upload di Legon Kulon, bagian Legon Wetan ya, kami sekarang berada di Indramayu, kita explore ya guys. Ini tempatnya bagus ya guys, gila, tapi tempatnya spotnya horror jujur guys, jujur ya, kelihatan, wih mantap ini, gila, takut ada buaya juga nih, ngeri jujur. Tempatnya horror tapi ini gila, asri banget ya, alami banget tempatnya guys. Ini lokasinya mantap loh. Ini wah kayak apa ya, kayak hutan bakau terbengkalai ini. Ini dulunya tempat wisata ya. Kalau saya lihat di ini ya di internet ya. Ini tempatnya dulu ini tempat wisata ya. Untuk umum ya maksud kami ya. Iya maksud kami untuk umum dan juga ini ya apa tempatnya untuk wisata, tapi ini jujur ini ngeri banget nih. Takut ini loh. Jadi ini jalannya takut jeblos nih. Oh, jeblos ini lumayan tinggi ya. Lumayan tinggi nih ketinggiannya ya, mungkin sekitar ini ya apa 1,5 meter ya, gila nih ini lumayan loh, tinggi loh, jujur ini takut jeblos loh kalau di ini ya, kalau nggak hati-hati takut jeblos nih. Ini tempatnya ya bagus ya spotnya, tapi ini nggak rekomend banget ya buat kalian apa explore ini. Spotnya cukup ekstrim ya tempatnya ya. Oke, kita akan terus jalan ya guys. Tempatnya mantep loh jujur. Ini udah ada pohon ini. Buat gantungan apa? Buat gantungan ayun-ayun, mantep ya. Bikin ayunan nih, mantep nih. Tapi jujur nih, ini masih alami banget spotnya. Aduh, yakin mantep nih. Kalau di renovasi tempatnya ya, terus ini diperbaiki lagi ya. Ini mungkin mantep nih jujur nih. Ini kayak bekas apa, rawa-rawa empang apa gimana ya? Kami kurang paham nih. Jujur ini tempatnya serem juga nih. Gitu, lihat gua jujurnya nih, gua takutnya ya ini guys, takutnya ada ular, ada rawa-rawa ini. Takut ada ular ataupun ini apa buaya mungkin ya. Ngeri juga nih, ngeri-ngeri sedap nih. Kita akan explore ya sini ya guys. Makanya guys, yang baru bergabung ya, jangan lupa tekan tombol subscribe ya guys. Dan jangan lupa tekan tombol like dan komen, dukung terus channel kami untuk bisa berkembang. Ini buat spot horror ini mungkin cocok ya guys, jujur ya. Spot horror ya, gila ini mantep loh. Gue udah pikir-pikir ya. Tapi takut juga nih, takut jeblos nih kalau nggak hati-hati tadi. Tapi ya insya Allah sih mungkin ya, mungkin ini aman lah ya. Mungkin aman nih spotnya apa, udah safety mungkin. Tapi ini kalau lihat-lihat, gila ini rawa-rawanya kental banget ya, coklatnya, takut ada ular, buaya atau gimana ya, ngeri juga nih. Tapi ini rawa-rawa apa nih? Tapi ini cakep banget ya, ini buat, ini tempatnya nih, ini tempatnya hijau banget ya jujur, hijau banget. Ih ada biawak cuy, ya biawak tuh, ya biawak tuh lagi jalan tuh, ya biawak. Ih ngeri juga tempatnya di sini ya. Banyak apa fauna hayati apa gitulah ini ya. Ya kan tadi kan udah gua bilang nih guys. Takut ya di sini banyak makhluk-makhluk ya, kayak binatang kayak berbahaya lah, kayak ular weling atau ular welang mungkin, atau ular laut. Mungkin kan ini spotnya dekat laut ya. Ini takut ada buaya juga nih, ngeri nih jujur. Ini tapi kita injek ya. Ini kayaknya aman dah ya, aman. Iya aman, masih safety nih, masih kuat. Ini kalau buat mancing bagus, tapi kalau buat nyemplung, ih ngeri loh. Coklat-coklat gini kayak di apa ya, kayak di rawa-rawa, takut ada buaya loh, jujur nih. Ah kita balik lagi ya, balik nih, ngeri. Jujur nih, tapi kalau di ini tempatnya masih alami ya. Tapi gue juga takutnya nih guys ya, takutnya ada ini juga, ada ular tiba-tiba jatuh dari pohon kan ngeri juga, ngeri-ngeri sedap guys. Ayo kita explore sini guys. Tempatnya widih, tapi jujur nih ngeri loh. Tempatnya ekstrim banget ya. Tadi di sini ada biawak tadi tuh. Lihat tuh, dilihat rawa-rawa loh guys.
Ih, mantap guys. Nanti kita sambung ya nanti ya bagian kesannya, bagian 4 ke bagian keempat nanti guys. Supaya tidak enggak terlalu penuh banget penyimpanannya guys.